semuanya, ketemu lagi dengan aku Denny Ryan di game Minecraft. Jadi di video kali ini aku bakalan main game Minecraft tapi mapnya Plant versus Zombie. Jadi seperti apa keseruannya, ikutin terus videonya. Sebelum itu, buat kalian yang belum tekan tombol like dan subscribe, tekan sekarang juga. Oke, kalau sudah tanpa berlama-lama langsung aja kita ke gamenya. Seperti apa keseruan game Plant versus Zombie tapi versi Minecraft ini, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita udah berada di gamenya, teman-teman. Ya, ini sekarang kita udah di mapnya Plant versus Zombie. Ini ada apa? Oh, ini pull the lever then press the green button. Itu untuk start. Kalau stop, pull the lever then press the reset button. Ini apa nih? Tutorial Enclipodia. Masa kita tutorial sudah ada. Wah, ini mapnya, guys. Dan di sini ada sunflower, bunga matahari, guys. Ada pisau terah bunga yang warna hijau itu, guys, yang ngeluarin hijau-hijau. Ya, yang itu yang awal itu, tahu kan? Ah, ini snow yang ngeselu itu, guys. Man potato ex warning, if one explode all of them will explode. Oh, kalau pasang ini meledak satu meledak semua, guys. Ini potato mine. Oh, yang di dalam tanah itu. Terus ini melon. Oh, melon harganya 300. Di atas ada apa di atas? Di atas ada cherry. Oh, ini bentuk cherry yang dua itu, guys. Kalian ingat gak? Cherry yang dua di sini ada cherry-nya, guys. Ini ada jalapeno. Jalapenya itu cabe. Oh, ini cabe yang keluar api. Kemudian ini langsung aja kita main ke game ya. Sebelum itu kita tekan tombol ini, lever, terus tekan warna hijau untuk start. Woi, let's go. Oh, ini, guys, di kanan kita dapat 50 sun di awal. Berarti kita harus beli ini. Oke. Okay. Kita dapat, guys. Kita dapat, guys. Kita pasang. Oh ya, kita harus mode survival, guys, baru bisa pasang. Oke, okay, kita menunggu mataharinya keluar. Mataharinya belum keluar, guys. Ada zombie, bro. Lihat zombinya. Zombinya jalannya pelan banget, guys. Lihat, bergetar. Zombinya bergetar, bre. Mana nih mata? Kita dapat matahari, guys. Kita dapat satu. Kita beli lagi kali ya, biar cepet, guys. Jadi kita beli dua sunflower. A few moments later. Mana nih? Sunflowernya lama banget keluarnya. Oh, tenang. Untung zombie larinya pelan banget, teman-teman ya. Tuh lihat. Dia mau menyerang rumah ini. Apa di sini kalau kita kalah, guys? Oke, kita udah mendapatkan 100 matahari. Kita beli, bisa beli pisuter. Nah, kita bisa beli pisuter. Ini yang paling banyak kita pasang sini. Yo, let's go pisuter, keluar dong. Pakai kepala creeper, cuy. Lihat. Tembak pakai kepala creeper dia ya. Nice. Oke. Okay. Nih, tapi lama, guys, flowernya, guys. Seru juga, cuy. Seru. Lucu. Nah, ini udah keluar, guys, mataharinya, guys. Kita beli, kita pasang di sini. Kita beli lagi biar kita cepet ya, guys, ya. Nah, habis itu kita beli pisuter lagi. Oh, ini ada matahari, guys. Oh, kalau kita bunuh kita dapat matahari ya, ya nggak sih? Kalau kita bunuh kita dapat matahari ya, nggak sih? Middle wave start. Eh, aku belum pasang apa-apa nih. Kita nggak dapat matahari, guys. Nah, kita beli pisuter. Pisuter pasang sini. Ya, masih ada 150. Duh, beli lagi dong. Oke. Nah, itu pojokan. Nah, nice. Masih ada 50. Kita bisa beli ini lagi, bunga matahari lagi ya. Biar pendapatan kita lebih cepet ya, guys, ya. Pendapatan kita lebih cepet. Jadi ada matahari di sini nih. Nice, mati semua, bro. Apaan dipegang mace, lihat. Kurang banget kita diketok mace meninggoy. Eh, matahari, kita butuh matahari, lama banget mataharinya. Oke, kita udah dapat 250, guys. Final wave. Udah final wave aja nih. Kita belum menang nih. Kita dari 150 kita pasang lagi pisuter kita pasang. Itu udah di sini kali. Ya, ini dimakan dong. No, dimakan, guys. 250 kayaknya di atas tadi ada bom, enggak? Ada bom enggak sih? Ada cabe. 150 kita beli cabe. Kita pasang cabe di sini. Wow, mati. Tuh, ini belum mati, no. Betul kebun gak sih? No, mati, guys. Kalah dong kita. Kita beli ini. Zombie at your bro. No, guys. Kita kalah, bro. Ya, kita kalah, guys. No way, kita kalah. Susah juga main gamenya, guys. Tapi gamenya seru, tapi susah gitu. Berarti kita reset lagi. Cara stop pull ini, tekan ini. Oke, udah mati semua. Kita coba ulang lagi ya, guys, ya. Sampai kita menang. Apakah kita berhasil memenangkan game ini? Apakah susah itu gamenya, guys? Ini, pencet ini. Kita dapat 50. Kita harus cepet nih. Harus cepet, teman-teman, ya. Salah mencet, bro. Oke.
speedrun kita harus speedrun guys. Matahari kita beli lagi. A few moments later. Harusnya sih kita bisa menang teman-teman. Harusnya kita bisa menang. Cepat kayak gini bro. Let's go middle wave start. Okay, middle wave. Okay, it's okay. Gak apa-apa middle wave ya. It's okay. Kita bisa beli satu lagi. Ini gak bisa di upgrade ya guys. Kita ada 150. Kita bisa beli. Oh, ada 300 guys. Ini apa nih? Kernel fluid. What is kernel fluid guys? Kernel fruit itu bisa dipencet. Ada yang tahu guys? Kernel fruit, what is kernel fruit? Oh itu matahari. Loh mataharinya ke sana. Ini mataharinya mana? Matahari. Oh nggak nongol sih mataharinya bro. Wih, keluar lah. Final wave. Masa kita udah final wave guys? Kita coba. Gak ada animasinya guys. Gak ada animasi ini ya. Si kernelnya ya. Harusnya menang sih. Harusnya menang sih guys. Dengan combo kernel fruit ya. Dengan combo kernel fruit. Let's go. Menang nih bro. Duit 300. Kita masih bisa beli lagi. Kita beli lagi kernel fruitnya. Ini sih harus menang kita. Oke, kita udah pasang. Nah, kita dapat duit 450. Kita bisa beli yang lain nih. Kita beli yang mahal gak sih? Kita beli. Oke, masalahnya kita nggak bisa beli langsung dua gitu teman-teman. Belinya satu-satu. Kita pasang. Ini ngapain nih? Dia gak ada animasinya guys dia guys. Kecat ini. Iya, gak ada animasinya dia. Bagaimana kita bisa tahu skill dia kayak apa? Cuma ada P-shooternya doang yang kelihatan animasi nembaknya. Apa bentuknya kayak toilet ya? Kita duduk di sini udah kayak bentuk toilet guys. Kita dapat duit banyak bre. Loh, duitnya Loh, kenapa mataharinya pergi ke sono anjir? Oh, kalau kita nggak ambil mataharinya pergi ke depan teman-teman. Kan saja tadi kita kehilangan bunga matahari banyak. Udah nih, udah mulai jago. Semakin terasa easy teman-teman ya, karena kita terlalu jago ya. Di awal doang kita cupu, tapi habis itu kita jago bro. Anjir seru gini, seru bre. Let's go. Mati ya mati. Pasang lagi di sini. Loh, telurnya kok sana? Duh, bawa telur. Kamu kayaknya pasang sini. Wah, rugi dong kita. Rugi bre kita bre. Ngebug timnya. Kita nggak menang-menang guys. Ini gimana? Kita nggak menang-menang. Udah nggak keluar lagi zombinya. Ya udah lah guys ya. Anggap aja kita udah menang karena nggak ada final wave. Masa iya infinity gini coy. Tadi waktu kita di awal kita kalah gara-gara ada final wave cepet banget. Oke, jadi seperti itu dulu video kali ini aku nyobain map Plants vs Zombie di game Minecraft. Menurut kalian gimana? Gamenya seru menurut aku sih seru, tapi ini kenapa ngebug? Padahal aku udah ketemu serunya, udah ketemu aku jagonya nih. Jadi seperti itu dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton dari awal. Jangan lupa di like, di subscribe, di share bagi yang belum. Biar aku semangat bikin konten-konten terus. Kalau kalian ada rekomendasi map Minecraft yang seru buat aku cobain, tulis ada di kolom komentar ya. Anjir. Jadi kasih menang gini, Bri.